Saya sing open kok. Mboten ngerti. Mbe golek gambare sik. Ini domba dari Wonosobo, khususnya dari Kecamatan Kalikajar. Asal mual asal itu dari Dusun Klowo. Dari Dusun Klowo. Iya, berkembang di wilayah Wonosobo di dataran tinggi, Pak. Jadi ini bukan domba batur ya? Bukan, kalau domba batur kan bulunya sampai muka di itu. Muka. Oh, ini enggak. Oh, yang ini kan enggak ada tanduknya. Enggak ada tanduknya. Terus di apa kepala enggak ada bulunya ya? Kepalanya enggak ada bulunya. Oh, itu kalau teksel yang batur gitu. Ada bulunya. Ini teksel ya? Iya, teksel. Ini biasa diambil bulunya kan? Iya, itu buat kerajinan untuk buat benang. Oh, iya iya. 5-6 bulan sekali itu diambil. Ini jenengan dari mana? Ini saya dari Kalikajar. Dari Dinas Klowo Peternakan? Enggak, peternaknya. Oh, peternak sendiri? Khusus Klowo ini. Oh, khusus Klowo. Klowo itu ada Lamuk, ada dari Garung, dan ada dari Purwojiwo. Pak, ini kalau dewasanya berapa bulan ya? Oh, ini lahir sampai dari dewasa. Lahir untuk dewasa itu sekitar 13 bulan itu sudah. Oh, 13 bulan. Siap-siap bunting itu. Siap, bunting. Siap untuk anu, birahi. Oh, udah birahi ya, bulan pertama ya 13 bulan. Tapi kalau satu tahunnya kurang itu kurang bagus nantinya. Kalau buntingnya berapa bulan, Pak? Berapa hari, Pak? Buntingnya sama itu ya? Sama 150 hari ya? Sama saja. Tapi ini kalau dihitung-hitung 8 bulan sekali, Pak. 8 bulan ya, sekali? Oh. Untuk bunting sampai itu punya adik lagi itu. Oh. 8 bulan 8 ya? Bulanan yang oh, bagus itu. Ini yang ini betina ya? Oh, ini jantan. Ini jantan. Ini jantan. Ini jantan. Jantan. Oh, jantannya kayak gitu. Ya. Kalau jantan berapa, Pak, kira-kira? Ini umur berapa ini? Ini umur 3 tahunan, Pak. 3 tahun oh. Berapa kira-kira ini? Ya, ini lebih dari 7 ya. 7 juta ya. Oh, lebih dari 7. Ini jantan ya. Juga ini 7 juta ya. Ini yang kelas. Ini jantan juga ini. Ya, itu jantan itu. Oh, besar sekali ininya ya. 2,5 tahunan itu. 2,5 tahun. Kalau yang ini? Ini 3 tahunan. Oh, 3 tahun. Ini 7 juta kira-kira? Ya, kurang lebih lah 6 jutaan. 6 juta. Oh, kenapa mahal ini ya? Iya. Ini bulunya itu lebih lembut ini loh. Oh, jadi bulunya ini bulunya. Pengaruh ya harganya? Pengaruh itu bulunya. Iya, iya. Tapi bagusnya ya bagus itu. Bagus ini badannya cirinya, besar. Ciri-cirinya itu bagus itu. Itu ciri yang pertama itu dimana, Pak? Ekor itu harus kecil. Ekornya kecil. Bulunya itu agak keriting itu, dan kalau dibuka itu merah-merah itu, Pak. Oh, merah gitu ya? Ya. Oh, kemerahan ya? Kemerahan kulitnya. Iya. Itu harusnya itu. Oh, kemerahan iya. Dan ini sampai sini itu enggak ada bulunya, cuma sampai belakang leher ya. Belakang kuping ya. Oh, belakang kuping. Ya. Dan kupingnya harus pendek. Oh, kupingnya malah pendek ya? Enggak terlalu lebar dan mau ke atas itu, noleh-noleh itu kupingnya. Gitu ya. Dan itu kepala harus ke depan sedikit itu ininya. Oh, ini nonang sedikit gitu ya, nonang itu. Oh, condong ke depan itu. Ini sekitar 75%, Pak, bukan sudah habis ya yang asli itu sudah sudah enggak ada itu. Itu keturunan sudah C itu. Gitu ya. Sudah C. Itu. Ini jenengan Mas siapa namanya? Saya Heli Prayogo. Gitu. Mas Heli Prayogo. Iya, Heli Prayogo. Jadi ini di Rembang ya, Mas ya? Iya, di acara Rembang. Apa, Mas? Ini acara kontes domba dan sapi di kontes domba Jawa Tengah. Dan sapi di Jawa Tengah. Ya, di Rembang itu tempatnya. Mas dari Wonosobo ya. Khususnya domba, dari Kecamatan Kalikajar ini. Kalikajar. Domba ya. Teksel sekarang jadi domba klower. Domba teksel sekarang jadi domba dombos. Dombos apa itu? Domba Wonosobo. Domba Wonosobo. Ya, oh ya, makasih Mas ya. Iya, Mas. Ini domba udah keempat kali juara, ini dombos dari Wonosobo. Harganya sudah kira-kira berapa, Mas, ditawarkan? 15 juta ya? 15 juta, mantap. Sukses, Mas. Ya, terima kasih.
anaknya main milu kan mas. Calonnya orang jago, calonnya.